Oke lanjut Materi berikutnya adalah Pembahasan tentang Organel-organel sel Pada organisme Eukariot Maka karena organelnya banyak banget Untuk memudahkan teman-teman Organelnya ini kita Kelompokkan Berdasarkan perannya Dan nanti ada empat kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok organel yang berperan dalam sintesis dan sekresi protein. Ada empat organel dilibatkan di proses ini. Nukleus dan ribosom berperan dalam sintesisnya. Sementara RE, retikulum endoplasma, terutama RE kasar dan badan Golgi itu berperan dalam sekresinya. Maka pertama kita cerita nukleus nukleus sendiri itu merupakan bagian pokok dari sel di mana berperan dia berperan sebagai pusat aktivitas sel. Maka di dalam nukleus ada banyak sekali ya proses yang terjadi terutama di sana ada istilah terjadi pengaturan regulasi kemudian perbanyakan DNA replikasi kemudian yang berkaitan erat dengan istilah sintesis protein yaitu nukleus tempat terjadinya proses awal dari sintesis protein sebelum istilah transkripsi Maka setelah terjadi transkripsi di dalam nukleus. Ya. Di dalam nukleus ini ada apa? Ada DNA double helix. Maka kemudian DNA mengalami transkripsi diterjemahkan menjadi mRNA. Nah ini, yang kuning ini mRNA. Kemudian mRNA dikirim atau keluar dari nukleus bergerak menuju ke ribosom. Nah ribosom sendiri <coughs> ada dua jenisnya. Ada ribosom bebas di sitoplasma yang bintik putih itu. Kemudian ada yang nempel di organel berikutnya namanya RE, retikulum endoplasma. Jadi bisa nempel di sini, bisa nempel di RE kasar ya. Nah, apa yang terjadi di di bagian RE ini? Jadi RE nanti kita bahas itu ada dua jenisnya, ada retikulum endoplasma kasar. Dia disebut kasar karena dia ditempeli ribosom. Kemudian nanti ada RE halus. Ya. Jadi dia terlihat halus karena enggak ada ribosomnya. Maka nanti di RE kasar setelah terjadi sintes protein oleh ribosom yang putih itu maka nanti uh, protein yang sudah dibuat melalui proses translasi oleh ribosom itu masuk ke dalam ruangan RE kasar jadi RE kasar ini termasuk organel bermembran ada ruangan di dalamnya maka di dalam RE kasar ya misalnya itu protein yang hijau itu protein itu dimodifikasi misalnya ditambahin gula di ujungnya terjadi glikolisasi terbentuklah glikoprotein oleh siapa RE kasar maka fungsi RE kasar adalah modifikasi protein nah kita tulis dulu pertama tadi ribosom fungsinya adalah kata kunci dia adalah sintesis protein yang jika didetailin diistilahkan dengan translasi. Sementara retikulum endoplasma bagian kedua tadi ada yang kasar karena ditempeli ribosom, ada yang halus. Nah, yang kasar fungsinya tadi apa? Modifikasi dan sekresi protein ya <tuh> kemudian diikuti dengan apa protein yang udah dimodif oleh RE kasar tadi itu dikirim ke organel berikutnya itu badan Golgi ini dia badan Golgi kita nih ini kita sebut BG badan Golgi ini ya maka dengan menggunakan vesikula, jadi bagian dari membran re kasar ini e, mengalami invaginasi, melipat. Kemudian nanti dia lepas dari re kasar. Anggaplah ini membentuk bulatan ini. Kemudian nanti protein yang udah dimodif dimasukkan ke dalam sana. Kemudian dikirim ke bagian berikutnya tuh badan golgi. Nanti Membran dari vesikula ini bergabung dengan uh, membran dari badan Golgi, ya. Dia bergabung. Hmm, kemudian protein yang dia bawa itu dimasukkan ke dalam sana, kemudian mengalami modifikasi yang terakhir kalinya, ya. Ditambahin misalnya lipid atau kelompok yang lain atau modifikasi bentuk lain. Ya intinya kemudian badan Golgi itu nanti akan melakukan hal yang sama seperti halnya ere kasar itu modifikasi kemudian sekresi protein juga dengan menggunakan vesikula. Dia juga membentuk vesikula. Ya. Nah, protein yang udah dimodif sama dia itu dikeluarin menggunakan vesikula ini. Nah, caranya gimana? Nanti membran dari vesikula ini bergabung dengan membran sel kemudian melakukan eksositosis atau sekresi dengan mengeluarkan protein yang sudah dimodif sama dia. Hmm. Inilah maksudnya sekresi, maka empat organel ini berperan dalam dua hal yaitu sintesis protein yaitu nukleus dan ribosom kemudian Sekresi protein itu RE kasar dan Badan Nah, Kita tinggal tulis ulang nih teman-teman Modifikasi Protein Ya Dan sekresi juga Nah fungsinya sama dengan uh, sama dengan fungsi dari RE e. kasar, ya. Adapun RE halus, fungsinya boleh teman-teman tambahin. Yang pokok untuk kita catat adalah detoks racun, maka dia banyak terdapat di sel hati dan sintesis lipid. Nah, itu dia, teman-teman. Empat organel yang sangat erat kaitannya dengan apa? pembuatan protein kemudian pengeluaran atau sekresi protein. Kemudian kelompok organel berikutnya adalah dua organel yang berperan dalam metabolisme atau konversi energi. Maka kita coba meringkas saja, ya. Karena ini dibahas banyak di bab metabolisme. Uh, mitokondria dan kloroplas itu punya ciri yang hampir sama dari sisi struktur maupun nanti ke arah ke fungsi ya. Mitokondria dan kloroplas ini termasuk dua-duanya adalah dua organel bermembran rangkap yang mana mereka menjalankan proses metabolisme. Mitokondria nanti kita lihat itu identik atau berperan dalam proses Respirasi aerob, sementara kloroplas berperan dalam fotosintesis. Nah, maka teman-teman hafalin aja ya fungsi detailnya, fungsi ringkasnya ini. Coba kita jabarin ininya. Respirasi aerob sendiri kan kalau teman-teman ingat rumus umumnya yaitu menggunakan sel itu akan menggunakan glukosa C6H12O6 kemudian menggunakan oksigen dia akan mengoksidasi glukosa itu menggunakan oksigen akan menghasilkan sisa metabolisme CO2 dan H2O dan sebenarnya tujuannya adalah untuk ngasilin energi berupa ATP. Itu. Sementara proses fotosintesis kebalikan dari respirasi aerob. Maka kalau CO2 dan H2O tadi output di respirasi aerob, maka pada fotosintesis dia jadi input. CO2 plus H2O. Ya. Kemudian energi yang berupa ATP itu kita ganti jadi energi foton. Ini menghasilkan glukosa C6H12O6 yang jadi input kalau di respirasi aerob, kalau di sini jadi output plus oksigen. Nah, maka teman-teman bisa lihat ini kalau kita bisa rinci, ini terjadi konversi energi glukosa suatu bentuk energi kimia. Ya, dikonversi menjadi ATP bentuk energi kimia yang lain. Nah, sebaliknya, proses fotosintesis itu mengkonversi energi foton menjadi energi kimia. C6H12 O6 ya itu ringkasan untuk uh, mitokondria dan kloroplas. Oke selanjutnya adalah kelompok organel yang berperan dalam pencernaan dan penyimpanan zat. Jadi kita gabungin organel ini setelah makanan itu di, dicerna sebagiannya disimpan seperti itu. Maka di sini ada tiga organel. Pertama adalah lisosom. Ya, jadi lisosom dia ini punya enzim khas, jadi dia memiliki enzim yang berperan dalam pencernaan. Disebut dengan, dengan istilah enzim hidrolase, maka cara kerjanya adalah memecah molekul menggunakan air, ya. maka dia bisa memecah karbohidrat memecah lemak, memecah protein jadi jadi jenisnya macam-macam. Bisa karbohidrase, eh, kelompok pemecah lipid ya, lipase misalnya atau kelompok protease pemecah protein. Eh, maka fungsi utamanya dia apa? Pencernaan sel. nah jadi sel itu ketik, misalnya eh, dalam hal apa ini sebenarnya banyak sekali rinciannya diantaranya kelompok sel fagosit ya dia berperan dalam fagositosis itu bisa memakan bakteri kemudian nanti bakteri masuk itu dicerna menggunakan lisosom ini kemudian yang diantara yang lain adalah berperan dalam proses namanya apoptosis Apoptosis ini program kematian sel. Jadi sel itu itu punya kemampuan me membunuh dirinya sendiri. Ia ya, menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam lisosom. Jadi lisosom nanti akan melepaskan enzim itu dan mencerna bagian sel yang lain. Dan itu diperlukan uh, untuk fungsi tertentu di buat sel atau makhluk hidup itu tadi. Uh, jika lisosom identik dengan hidrolase maka organel berikutnya namanya proksisom. Ini punya enzim khas juga, namanya enzim katalase. Nah, maka proksisom ini uh, punya banyak fungsi ya. Uh, dia bisa terdapat pada sel tanaman, bisa pada sel hewan. Kita coba meringkas di sini pada sel hewan si proksisom ini itu terutama terja, terdapat di dalam sel hati pada manusia. Uh, proksisom digunakan untuk detoks racun. Jadi ringkasnya teman-teman, ketika proksisom mencerna racun, ngapelin ini ada racun, ini molekul racun, ya, maka nanti. Proton dari racun itu, jadi bayangin dia molekul kimia protonnya atau H plusnya diambil, kemudian digabungkan dengan oksigen, ini akan menghasilkan hidrogen peroksida. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan istilah proksisom, ya karena dalam tahapannya dia menghasilkan hidrogen peroksida, suatu molekul yang sebenarnya juga dia masih bersifat racun. Nah, sebelum H2O2 ini dibuang, dikeluarin dari sel, dia di, dinetralkan dulu, ya. Dinetralkan lebih ini, yaitu jadi air plus oksigen. Nah, inilah fungsi dari enzim katalase. Memecah hidrogen peroksida, menghasilkan air plus oksigen. Nah, adapun organel yang terakhir di sini, <tuh> Ini yang kita maksud di sini sebenarnya pada tanaman ya. Nanti kita bahas mungkin di perbedaan sel hewan dan sel tanaman lebih detail. Meskipun di hewan juga ada jenis fakula, tapi fakula yang kita maksud di sini, di bagian ini adalah fakula pada tanaman. Yang fungsi utamanya adalah menyimpan cadangan makanan. Jadi kita meringkas saja di sini. Menyimpan cadangan makanan.